Ingin nggak di kota lain ada MRT juga? Rasainnya stasiun di sini bagus nggak, Pak? Keren banget. Lebih hebat ya daripada Singapura ya. Wah. Apalagi London terkenal. Kita pakai baju. Anda. Inilah generasi milenial dari New York ya. Oh, dari New York apa? Dari mana nih? Tangsel ya. Oh, ternyata orang Tangsel ya. Lagi naik MRT semua nih. Gimana rasanya naik MRT? Mantap. Gimana rasanya? Enak. Seneng gak ada MRT? Gimana? Mantap. Wah. Seneng ya. Mau gak menjadikan MRT sebagai sarana utama untuk transportasi? Hah? Gimana, mau? Mau, kalau jalurnya pas, pasti pakai MRT. Ah, gitu. Kok nggak turun? Belum ya. Bu, gimana rasanya naik MRT? Pak Jokowi, terima kasih. Terima kasih Pak Jokowi, keren. MRT-nya keren. Gimana rasanya naik MRT? Kencang banget. Bu, gimana? Senang nggak naik MRT? Mau nggak berubah dari naik mobil pribadi ke MRT? Mau, tambahin jalur. Ya. Ingin nggak di kota lain ada MRT juga? Mau. Misalnya di mana? Bandung. Hah? Bandung kan macet tuh. Oh, ini orang Bandung nih berarti nih ya? Iya. Oh, pantesan. Jogja. Oke. Pak, gimana rasanya, Pak? Saya tidak merasa ada di Jakarta, seperti di Singapura atau di Kuala Lumpur. Lu ini di Jakarta lo, Bapak mimpi kali, Pak ya? Ah. Gimana, Bu? Ini merasakannya di mana, Bu? Enak. Dingin. Dingin, ya. Inilah suasana MRT di Jakarta ya, para penumpangnya. Mbak, bagaimana rasanya naik MRT? Seru. Pertama kali atau sudah berapa kali nih? Kedua kali lah. Kedua pertama, kali? Wah. Kedua balik ke Pak Bupati lagi. Kedua ini. Ya, oke. Okay. Senang naik MRT, Dek? Ini ibunya. Senang, Bu? Ini di Singapura apa di mana? Aku mau berdiri. Oh, ini ternyata di Jakarta ya. Lihat ya. Sekarang Ida Arimurti ya, malah bergelantungan di sini. Pernah naik MRT sebelumnya? Pernah. Di mana? Di Singapura. Ini pertama kali di Jakarta naik MRT? Nah. Wah, ibu beruntung sekali bisa duduk ini ya. Alhamdulillah. Nyaman sekali. Ditemani oleh siapa ini? Oleh sang kekasih. Inilah dua paling keren nih.
dua orang ganteng ya. Dua orang ganteng lagi naik MRT. Bagaimana, seneng enggak dapat duduk, Pak? Wah, seneng banget. Nah, harapan Bapak tentang MRT gimana, Pak? Mudah-mudahan lebih baik lagi ke depan. Biar ada di seluruh Indonesia ya. Kalau bagaimana? Bisa, kalau bisa MRT ini jangan hanya di Jakarta. Ya, ada di beberapa tempat-tempat lain, Papua terutama sih ya. Okay. Bapak pingin nggak misalnya di Indonesia Timur seperti Papua ada MRT, Pak? Oh, sangat-sangat sekali. Papua harus ada MRT. Itu yang di belakang kok ikut-ikutan melulu itu, Pak? Bagus. Mantap. Sekarang ngalahin Singapura sekarang ini. Bagus. Wah, ini Singapura dia. Kenapa? Oh, tinggalnya di Singapura ya. Oke. Jadi udah sering naik MRT dong. Sudah sering, tapi ini baru bisa ngalahin Singapura. Gimana rasanya setelah naik MRT tadi? Aduh, Jokowi 4 periode.